Sulawesi. Saya Henry Draguna, kuasa hukum dari Roy. Saya mau konfirmasi terkait dengan berita yang beredar bahwa Roy tertangkap polisi diduga memakai narkoba. Sampai saat ini kami kuasa hukum belum dikontak, dihubungi oleh Roy atau keluarga atau manajer. Kami dan tim mencari tahu tentang berita tersebut. Roy negatif lah, ya, jangan positif. Karena selama saya kenal dengan Roy, Roy itu orang baik dan menurut pengakuannya tidak memakai narkoba. Saya selalu mengingatkan berkali-kali kepada klien kami, terutama artis, untuk jangan pernah memakai narkoba. Masuk Roy. Di 2020 juga banyak public figure yang tertangkap karena narkoba. Jadi saya sangat kaget mendengar berita ini. Kurang lebih 10 menit yang lalu banyak media kepada saya tentang kebenaran berita ini. Mudah-mudahan ini tidak benar. Saya berharap negatif dan saya bisa melanjutkan kehidupan. Terima kasih. Salam sehat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.